Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak sekalian? S3 ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita, masih dengan sistem daring tentunya, dan masih di tema 6. Tetap semangat dan dipersiapkan bukunya. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak akan informasikan sedikit ya. Jadi saya mengambil shoot di sini di belakang IPN 35 Oku. Jadi ini adalah wilayah perkebunan karet. Mungkin ada yang dari daerah lain menonton video pembelajaran ini dan salam kenal tentunya anak-anak sekalian dari saya. Dan sebenarnya tetap semangat belajar dari baiklah anak-anak sekalian, kita lanjut ya pembelajaran kita. Mungkin maaf ya, ada suara masuk itu bapak penjaga sekolah lagi melaksanakan pembersihan anak sekalian. Dan sekali lagi mohon maaf jika mungkin suaranya agak terganggu ya. Dan juga memang ini hari Ahad, saya ngambil shoot hari Ahad membuat video pembelajaran ini anak-anak sekalian ya, sehingga bapak pribadi memang tidak menggunakan pakaian seragam, menggunakan pakaian santai, jadi mohon maaf ya. Nah baiklah anak-anak sekalian ya, langsung saja dibuka bukunya di tema 6. Nah, dapat dilihat ya, silakan dibuka bukunya di halaman 45. Oke, kemarin sudah sempat latihan anak-anak sekalian ya, di video sebelumnya, video belajar sebelumnya itu ada latihan. Dan mungkin agak ada gangguan suara ya, gak apa-apalah ya. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak akan sedikit menjelaskan seperti biasa, tolong videonya yang dipercepat atau dipersingkat ya, hanya sebentar saja. Tentang satuan waktu ya, di buku kalian dapat lihat anak-anak sekalian, ukuran fisik sebuah jam itu tidak merubah satuan waktu. Jadi sudah dijelaskan bahwasanya jam itu bentuknya yang analog ya, bentuknya ada yang kotak, ada yang segitiga, ada yang bundar, dan yang biasa adalah kebanyakan adalah bundar ya, bulat. Nah, dapat kalian lihat di buku, contohnya ada ya. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari itu ada 24 jam ya. Jadi satu hari itu kita punya waktu 24 jam sekalian, pukul 00 sampai pukul 12.00. Nah itu dimulai dari tengah malam ya sampai tengah hari. Setelah pukul 12.00 siang itu maka disebut dengan pukul 13.00. Jadi dilanjut anak-anak sekalian ya, kalau kita siang hari itu pukul 12.00, maka setelah 12.00 itu bukan jam 1, tetapi dilanjut bilangannya menjadi jam atau pukul 13.00 seperti itu ya. Atau memang bisa juga disebut jam 1.00, namun harus ada keterangannya di belakang, yaitu jam 01.00 siang. Nah, jadi disebutkan anak-anak sekalian ya, karena memang suaranya tambah kenceng ya. Oke. Karena memang sebenarnya ya pukul 01.00 itu diperuntukkan untuk dini hari atau tengah malam, karena pergantian waktu itu dihitung dari dini hari, dari
jam setelah jam 12.00 malam, ya, atau bisa disebut sebagai jam 24.00 lain-lain sekalian ya. Nah, jadi itu harus kamu ketahui ya. Nah, dengan demikian di bawah ya, di halaman 46, dengan demikian pukul 14.00 sama dengan pukul 02 siang. Nah, maka seterusnya seperti itu. Pukul 15.00 berarti jam 3 siang. Tapi harus ada keterangan nah, ini anak-anak kalian ya. Jadi ketika kamu bilang saya belajar apa namanya? Saya pulang sekolah jam 1. Nah, jam 1 itu jam 1 apa? Ya, karena jam 1 itu biasanya kalau kita hitung 24 jam ketemunya di dini hari. Ya. Nah, kita harus sebutkan jam 1 siang seperti itu anak-anak sekalian ya. Nah, jadi kemarin sudah sempat sedikit dijelaskan bahwasanya 1 jam itu terdiri dari 60 menit dan 1 menit terdiri dari 60 detik. Dan ingat anak-anak sekalian, jangan salah menghitung jam. Ya. Jangan salah menghitung jam, karena kalau kita salah menghitung jam, maka tentunya akibatnya tidak baik ya. Ya, karena bisa jadi kita akan beraktivitas itu terganggu, kacau ya, kalau kita salah menghitung jam. Ini bawah lagi di halaman 46. Siti bangun tidur pukul 05.00. Nah, ini berarti kan pagi ya anak-anak sekalian ya. Lalu kemudian Siti mandi, lalu Siti ibadah, sholat, ya, melakukan sholat, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya, pukul 06, Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 06.00 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 07.00. Jadi, lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Berarti rumahnya Siti ini jauh anak-anak sekalian ya. Nah, kalau 1 jam, mungkin dia berjalan. Kalau dia menggunakan kendaraan bermotor pun, ya tidak sampai 1 jam. Tapi tergantung, kalau di perkotaan, ya, kalau sudah ketemu macet, tentunya bisa sampai 1 jam. Nah, demikian anak-anak sekalian, sedikit penjelasan materi tentang satuan waktu pada kesempatan kali ini. Ya, Bapak berharap tetap semangat belajar di rumah. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.